Halo, selamat siang teman-temanku semuanya. Jadi hari ini ya, kalian dikumpulkan di sini, kita akan membahas tentang rapat kita saat sedang San Mori kemarin ya. Jadi saat San Mori kemarin, kita udah kehilangan beberapa motor yang sangat-sangat penting banget bagi member-member kita. Jadi kita semua harus mendapatkan motor itu kembali. Tapi saya bingung ini, yang dapetin motornya siapa nanti? Pak, saya punya saran pak, kenapa nggak saya aja pak? Nanti kan motornya bisa saya pakai pak kesini nanti. Dasar botak, kamu kira saya gak mempercaya dengan kamu? Kamu itu orang yang bisa dipercaya untuk membawa motor ini. Gimana kalau Zen dan Yanto? Siapa namanya? Nama saya Jono, pak. Nah, itu ya, kalian berdua coba bawa motor itu kembali ke sini. Dan kalau kalian amanah tentang itu, saya akan berikan salah satu motor yang kalian inginkan. Di belakang motor kalian semua tuh tinggal warna merah-merah doang. Jadi kalian semua harus bawa motor itu kembali semua, oke? Siap, pak. Saya berdua dan Jono akan mengambil motor itu kembali. Sekian rapat kali ini. Pastikan semua motor itu aman dari gangster-gangster yang ngambilnya, oke? Oke, guys. Jadi kembali lagi guys, channel Zenco yang kedua kali ini kita mendapatkan misi dari ketua gangsterku guys ya. Kita bakal mengumpulkan semua motor ZX25R guys ya, karena kemarin waktu San Mori itu ada yang hilang guys. Kalian bisa seri ini motornya udah tinggal CBR doang ya, bener nggak John? Iya Zen, karena kemarin itu semuanya hilang Zen, jadi kita harus ngambil semuanya. Nah guys ya, jadi sekarang gua dapat mobil dinas ya, sini John kita udah dapat mobil dinas dan kita bakal cari semua motor ZX25R itu guys ya, bersama si Jono coy. Weh John, cepet John. Oke guys, jadi sebelum kita cari motornya, kalian semua jangan lupa subscribe dan like-nya guys ya. Kita bakal cari semua motor ZX25R langka itu guys. Dan kita bakal kembalikan ke kapten kita coy. Bener nggak John? Iya Zen. Tuh guys, jadi jangan lupa subscribe supaya gue bikin semangat per videonya. Dan mari kita bakal langsung aja mulai videonya coy. Let's go. Emang kita sejak kapan gabung sama geng mereka Zen? Tahu sih John, ini kan ya setelah yang buat lah. Oke. Gua ngerti. Oke guys, jadi kita bakal langsung aja guys, kita bakal cari motor yang pertama nih guys ya. Oke, jadi di si kapten udah ngirimin kita foto guys. Kita bakal cek dulu guys ya fotonya coy. Bentar kita bakal berhenti di sini untuk ngecek fotonya guys. Si kapten katanya fotonya ada di sini guys ya. Oke John, dan ini foto pertamanya katanya si kapten, dia tuh lokasinya tuh kalau nggak salah ini di perhutanan ya John. Iya Zen, itu kayaknya di perhutanan Zen itu lokasinya Zen. Nah John, lu tahu nggak ini lokasinya di mana? Gua tahu sih Zen ya, intinya itu kayaknya di deket sini dah, kayaknya lurus doang gitu. Yang bener John, lu tahu John? Iya Zen, jadi lu tinggal lurus aja ke kiri dan kita bakal ketemu sama lokasi itu. Pokoknya di perhutanan. Oke, kalau gitu kita bakal langsung saja berangkat ke lokasi motor yang pertama guys ya. Let's go. Ayo John. Oke guys, jadi kita bakal langsung aja guys, kita bakal berangkat guys ya. Katanya si Jono dia tuh ada depan sana guys ya. Buset si Jono coy, gila, bertahu gak coy ya motor mobil ini bisa gonceng orang di belakang kayak gini guys. Siapa sih yang suka gonceng di belakang kayak gini guys ya, kan komentar di bawah coy ya. Oke guys, jadi kita bakal langsung saja berangkat menuju ke motor yang pertama guys ya. John, di mana John? Nanti Zen, lu tinggal lurus aja, ntar belok ke kiri Zen waktu di Pertamina itu. Oke John, let's go. Oke, katanya si Jono dia tuh katanya di Pertamina ini guys ya, berarti deket banget coy ya. Pertamina ini John, bener John? Iya Zen, lu bukan di sini sih, tepatnya lu terobos aja tuh pagar yang warna besi itu. Oke. Waduh, nge-lag. Oke John, kita udah berhasil John. Ini terobos pagarnya John. Yang mana John? Lu ke kiri aja, ikutin itu jalannya itu yang di bawah itu, jangan di atas. Oke John, siap John ya. Kita bakal ikuti aja arahnya si Jono guys ya. Oke, let's go. Oke, mantap guys. Ini dia guys ya, katanya si Jono tuh di sini guys. Mana John? Ini dia area perhutanannya Zen, cuman gue belum tahu di mana. Oke John, kita bakal cari dulu guys ya. Ini coy, buset ini areanya mantep juga guys ya. Dia nyemunyiin motornya di sini Zen. Iya. Jen, gue kayaknya lihat motornya sudah. Tapi motornya kayaknya di sini yang paling mudah sih. Oke, nggak apa-apa John. Yang mana John? Motornya John? Itu Jen, lu lihat aja ke kiri tuh ada motor hijau-hijau tuh, itu dia motornya tuh. Itu dia Jen, motornya warna hijau. Oke, kita bakal lihat guys motornya. Waduh coy, ini guys motor ZX yang pertama guys ya. Buset nih kok mudah banget ya. Jangan senang dulu Zen, itu motor baru pertama, lu masih punya 3 motor lagi yang belum. Oke, bener juga guys ya katanya si Jono guys, motor yang pertama mungkin gampang guys ya, tapi motor yang kedua, ketiga, yang keempat belum tentu aman guys ya. Oke, di sini kita bakal lihat aja langsung John, ini motornya John. Buset gila, ini mantep banget guys ya. Waduh coy, udah dimodif juga. Iya Zen, kalau nggak salah ini motornya si Rico kalau nggak salah nih. Iya juga coy ya, ini motornya Rico guys. Rico itu yang pakai baju kuning guys ya. Oke.
Gila coy, suaranya John, GG parah John ini motornya. Iya Zian, ayo Zian, kita taruh di bawah pickup Zian dulu. Slepeo. Oke, sini John, let's go John. Oke guys, katanya si Jono, kita bakal angkut motor ini di mobil pickup guys ya. Kita bawa jalan-jalan, takutnya motor ini dicari sama gangster-gangster yang nyemunyiin. Bener gak John? Bener Zian, katanya si Kapten juga gitu, makanya kita kasih mobil. Oke oke, kalau gitu bakal kita naikin dulu guys motornya guys. Oke John, jadi ini motornya udah aku naikin John. Ayo kita sekarang berangkat John. Ayo Zian, let's go Zian. Oke guys, jadi kita bakal langsung aja guys ya berangkat menuju ke motor yang kedua guys ya. Sini Jono tuh naik di belakang guys. Buset ini sumpah seru banget coy ya, kalau ada orang naik belakang mobil pickup tuh kayaknya bagus banget guys. Lihat tuh guys, gila si Jono sedang menjaga ya kan. Waduh Zian, itu kayaknya korban-korban dari gangster-gangster itu gak sih Zian? Mana John? Ini John yang luar lu John. Iya Zian, ini tuh kayaknya korban-korban dari gangster itu, karena mereka tuh terlihat sangat lemas banget Zian. Ya juga sih Johnnya, gimana kalau kita tanya dulu. Oh ya bu. Ya kenapa dek? Ibu ada lihat nggak orang yang bawa motor hijau ini waktu kemarin lewat ke sini? Waduh mas, itu dia mas, orang yang kemarin itu mukulin saya dan keluarga saya. Sekarang anak-anak saya udah hilang. Waduh guys, bahaya banget. Emang kenapa bu? Ini kok sampai tergeletak gini bu? Iya mas, dari kemarin itu saya lagi piknik di sini dan mereka mengacau-acaukan keluarga saya. Kemudian dia tuh yang ketua gengnya buat motor hijau ini. Oh ibu, emang kalau boleh tahu ciri-ciri ketua gengnya gimana bu? Ciri-ciri ketua gengnya tuh dia menggunakan geng full warna hitam, pokoknya ada lambang-lambang burung ya gitu. Waduh guys. Oh oke bu, oke bu. Oke guys, jadi kata ibu ini si gengnya itu yang ngambil adalah geng yang punya logo burung guys ya di bajunya coy. Oke oke Gus, kayaknya gua tahu Gus ini geng yang mana Gus. Iya Zen, gua juga tahu Zen, ini gengnya Zen. Kayaknya itu geng Rider Zen. Wah bener juga guys, katanya si Jono guys itu geng Rider guys ya. Geng Rider itu kalau kalian belum tahu itu geng Ridernya yang baju hitam terus dia pakai jaket warna burung gitu guys ya. Oke jadi kita bakal taruh dulu motor yang pertama ini di base camp dulu guys, supaya dia aman dulu ya nggak John? Iya Zen, lu taruh dulu Zen ini motornya di base camp Zen biar aman. Oke let's go. Kita bakal taruh dulu guys motor yang pertama ini guys di base camp guys ya, biar diamanin langsung sama si kapten guys ya motornya. Let's go. Oke guys, kita udah sampai guys ya di tempat markas kita coy. Kita bakal setoran dulu sama si kapten guys ya motornya coy ya. Oke kapten, ini kapten motornya udah berhasil ku dapetin kapten. Ah gitu dong, baru mantap ya Sir Zen dan Sir Jono. Oke kalau gitu berarti kamu udah berhasil dapetin motor yang pertama. Sekarang kamu silakan taruh motornya di sana ya. Oke siap kapten, siap. Oke kita udah berhasil guys naruh motornya guys. Ayo sini John, kita bakal cari lagi John motor yang kedua nih John. Semoga aja motornya bagus-bagus nih ya kan. Oke guys, jadi kita bakal langsung aja cari motor yang kedua guys ya. Katanya si kapten sih dia udah nge-share lokasinya juga John. Bentar kita turun dulu. Oke John, jadi kita udah berhasil nge-share motor yang pertama nih John. Emang motor yang kedua lokasinya di mana nih John? Lu bisa lihat sendiri lah itu bodohnya di WA, aku nanya gua lagi. Oh ya juga guys ya, katanya si Jono guys. Oke ini dia lokasi motornya. Kalau nggak salah ini tuh Indomaret nggak sih ini? Kayak tempat penjualan gitu nggak sih John ini John? Iya Zian, itu tuh kayaknya lokasinya tuh nggak jauh dari sini juga. Kayaknya tuh tempat isi pom bensin, tapi di lurusnya lagi Zian. Waduh, benar juga guys, kata si Jono itu berarti dia tuh ada depan sini guys. Iya Zian, tepatnya dia tuh di tempat orang-orang gempel yang sering nongkrong itu loh Zian. Oh, IC bro. Aku tahu John. Oke, kita berangkat John. Aku udah tahu guys tempat lokasinya guys ya. Oke, jadi mungkin lokasinya itu menurut si Jono ada di sini tempat orang gembel guys ya di sini. Oke, John, mari kita bakal langsung aja berangkat mencari motor yang kedua guys ya. Katanya si Jono dia tuh di samping tempat gembel guys, berarti itu nggak jauh dari sini guys ya. Benar lu Zen, tapi itu lu harus hati-hati Zen, karena di dalam market itu, dalam toko itu kayaknya banyak banget yang jaga. Secara tidak langsung itu tempatnya ramai banget Zen. Waduh bener juga John, kata lu John, berarti kita harus hati-hati ya John ya sama tempat itu John. Iya Zen, lu harus hati-hati Zen. Ntar kalau ada apa-apa santai aja, gua bakal bantu lu John. Oke oke guys, katanya si Jono guys ya, di tempat market ini tuh banyak gangsternya guys, berarti kita bakal menemukan motor-motor itu dan dijaga oleh gangster itu guys. Kita harus hati-hati di sini guys ya. Oke mari kita bakal langsung saja. Jadi ini misi keduanya udah lumayan sulit guys ya, katanya tuh ada gangster banyak guys. Oke Zen, lurus lagi Zen. Depan Zen. Oke siap John. Ini katanya si Jono depan guys, kita salah nandain tadi guys ya. Oke di sini guys tempatnya
tempat motor itu guys ya, di sini coy, kata si Jono guys ya. Oke, Jon, sekarang kita udah sampai Jon tempatnya Jon. Iya Jon, iya Jon. Ini nih Jon, tempatnya Jon. Itu motornya bukan Jon, itu yang melayang Jon. Bukan Jon, itu tuh cuma pancingan replika motor doang. Makanya mereka sengaja nor di sana. Bentar-bentar guys, katanya si Jono di sini guys ya. Oke oke Jon, oke Jon, kita bakal lihat dulu guys ya ini motornya coy. Oke guys, katanya si Jono di sini guys ya motornya. Iya coy, itu guys bener guys. Waduh, lihat guys, kita kekar dulu guys ya motornya coy. Karena si Jono. Wah, ini guys katanya si Jono replika. Wah, langsung diserbu guys sama si Jono guys. Oke, langsung Jon, sikat Jon. Nah, Jon, gua udah punya backupan ya Jon. Oke oke guys, kita kasih aja si Jono guys ya. Mana Jon, udah mati semua Jon? Sabar sabar sabar, gua pastiin dulu Jon. Oke guys, kata kitanya si Jono kitanya. Aduh, katanya dia hati-hati kok langsung nembak. Gimana si Jono nih? Dia gimana Jon tadi Jon? Maaf Jon, tadi gua refleks doang Jon, itu nembak-nembak biasa. Oke Jon, oke Jon, santai 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 guys ya. Waduh coy, dua orang langsung tumbang guys ya sama si Jono guys, parah banget guys. Eh Jon, sumpah Jon, ini lu ganas banget Jon. Waduh, santai santai santai. Oh, si Jono katanya masih ngecek-ngecek guys. Oke. Gimana Jon? Motor yang asli dari mana Jon? Di dalam Jon, dalam. Ini palsu nih, replika nih yang di atas nih. Oke oke oke, kita bakal lihat dulu guys karena si Jono dalam guys ya. Oke, hati-hati guys, hati-hati. Maju Jon, maju Jon, maju Jon. Oke guys. Waduh coy, bener guys, ini motornya ada banyak banget guys ya. Buset dah ini. Ini orang nih pasti dia waktu maling itu banyak banget guys motornya guys. Jon, 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 Jon. Oke, kita bakal taruh dulu motornya di sini guys. Ini guys, waduh marah banget nih guys. Oke Jon, mari kita bakal langsung aja kita bakal naikin Jon ya motornya nih Jon. Eh bentar. Aduh coy, bos nelpon Jon, gimana Jon? Angkat. Halo bos, kenapa bos? Aduh Jen, maaf banget Jen, ini kasih info telat nih, semua anak-anak udah pergi Jen dari camp. Waduh, kenapa gitu bos? Ya kamu kelamaan soalnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti taruh aja motornya di samping rumah bos ya. Nanti nggak apa-apa, nanti kalau udah selesai semuanya telepon aja bos, bakal keluar. Oke okay? Siap bos, siap bos, aku kalburu nih motornya, sisa lagi dua doang ini bos. Oke okay, Jen, oke okay, Jen, semangat ya, semangat semangat, nanti taruh aja di depan. Oke okay? Siap bos, siap bos. Oke okay, Jon, tadi katanya si bos kita disuruh naruh motornya, semua anak-anak udah pergi dari sana katanya, tinggal kita doang berdua nyiri motor. Waduh, gimana nih Jen? Gak apa-apa, gak apa-apa, santai aja, santai aja. Ya udah, kita langsung aja, kita bakal taruh aja di rumahnya bos. Nanti katanya ngumpulin semua, ntar kita bakal udah selesai misinya. Oke okay, santai, 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 santai. Oke okay, guys, jadi kita bakal langsung aja guys, kita bakal taruh guys ya motornya coy. Jadi katanya si bos besar tadi semua anak-anak udah pergi dari camp ya Jon ya. Iya Jon, udah pergi semua, tinggal kita doang ini. Enggak apa-apa, ngobrol aja Jon, santai aja Jon. Yang penting sekarang motornya udah selamat dan kita bakal taruh aja dulu motornya di camp ya. Ntar masalah si bos gimana, yang penting motornya udah jadi semua ya kan, Jon Jon ya. Iya Jon ya Jon. Pokoknya kita kumpulin aja dulu motornya ke camp. Ntar kalau udah selesai semua kita bakal telepon si bos. Oke 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 oke. Oke guys, kita bakal taruh aja langsung guys ya motornya guys. Katanya si bos itu motornya taruh aja depan rumahnya guys ya. Katanya semua udah pergi meninggalkan kita guys. Mereka semua lagi ada urusan guys ya. Oke gak apa-apa guys, santai aja guys. Kita bakal taruh aja motor-motornya ini ya kan. Dan katanya si bos juga motor ijo yang tadi kita dapetin itu udah dimasukin ke garasi. Jadi kita tinggal taruh-taruh aja sisanya kan ya. Santai aja Jan, kita penting semua motornya udah jadi lah. Oke oke, kalau gitu ya berarti kita bakal, ini dia coy ya. Jadi ini ya rumahnya bos besar guys, kita bakal taruh dulu ya kan motornya. Lihat tuh, udah sepi banget nih Jan ya. Iya Jon, udah sepi banget nih, tinggal kita doang nih. Gak apa-apa ya, kita tinggal taruh aja nih guys ya motornya coy ya. Kita bakal taruh aja nih, kita bakal cari yang lain. Oke okay? 5 menit kemudian. Oke okay, Jon, ini Jon motornya Jon, udah aku taruh Jon ya. Nanti yang lain sisa-sisa kita liarin aja ke sini ya. Iya Jon, santai aja Jon ya. Oke okay, next kita bakal langsung aja cari motor yang ketiga guys ya. Oke okay? Let's go. Ini motor yang ketiga nih kayaknya nggak jauh dari sini Jon, motor yang ketiga nih Jon. Emangnya di mana Jon? Dia tuh kayaknya lokasinya nih. Waduh coy, wah ini kayaknya lokasinya nih tepat orang yang suka makan orang Jon. Waduh, di mana tuh Zen? Ya desa kanibal Jon, lu nggak tahu Jon, di atas bukit itu kan ada desa Jon. Ya udah kita kesana aja Jon. Oh lu nggak takut Zen? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai aja. Kalau ada orang desa itu kita bakal gebukin aja kok dia macam-macam, oke? Okay? Oke okay, Jen, oke okay, Jen, santai. Oke okay, guys, kita bakal langsungnya guys, kita bakal berangkat menuju orang desa itu guys ya. Semoga aja kita nggak diapa-apain di sana guys. Oke okay, guys, jadi kita bakal langsung aja guys, kita bakal berangkat coy menuju ke puncak gunung nih guys ya. Cuman gua kayaknya bakal lewat jalan shortcut aja ya nggak Jon? Iya Jon, ya Jon, ya Jon, ya Jon. Okay, let's go. Hati-hati Zen, woi Zen. Buset, santai aja Jon, santai aja Jon ya. Kita bakal berangkat guys ya, shortcut guys ya. Oke okay, let's go. Woi.
Ih bro, mobilnya si bos nih guys. Hampir aja guys ya. Oke santai aja John. Gunakan teknik John, santai aja John ya. Kita bakal ini mau nyari mobil lepas touring cocok. Oke langsung aja dah, let's go bro. Oke guys sih. John, kepala lu John. Nembus guys kepalanya sih. Oke guys, kita bakal langsung aja guys. Kita akan berangkat guys ya. Ini coy udah dekat nih guys, sama si gunungnya nih guys ya. Kita bakal shortcut aja lewat sini daripada jauh-jauh ke sana ya kan, ya kan. Oke langsung aja guys, buset ini. Semoga aja gua kalau dia makan gua ntar gua caplok balik guys ya. Oke langsung aja guys, kita bakal berangkat guys. Oke, udah main dekat guys sama tempatnya guys. Ya ini tempatnya nih ya. Oke melangkah langsung aja guys, let's go. Oke nih guys, kita bakal jumping aja sini ya. Jumping aja nih ya. Let's go jumping bro. Oke John, kita bakal langsung aja guys, kita bakal berangkat guys ya. Waduh ada singa. Woi, kita tembakin coy. Parah guys. Waduh perang nih guys ya. Let's go. Waduh ini tidak sesuai ekspektasi gua guys ya. Gua kira kita bakal aman-aman aja ke sini, ternyata perang guys. Parah ya. Si Jono nih bakal ngawal kita. Yo John, sikat John. Bantai John, kasih paham John, kuatanmu John, gua bakal amanin motornya, lu bakal bantai-bantai orangnya John ya. Santai aja John, aman John. Bakal langsung aja guys ya, ini coy motornya guys, kita dapet guys. Let's go. Minggir. Oke guys, kita berhasil guys dapetin motornya guys ya. Ini deh coy motornya, warna putih guys ya. Buset nih, kita review dulu motornya. Dari warnanya warna putih, terus peleknya putih juga guys ya. Oke nih kayaknya kita bakal mantep banget nih, bos pasti suka nih John ya. Iya Zen, pasti ini bos bakal suka banget nih Zen sama lu nih. Oke langsung aja guys, kita itu tuh ada orang tuh kan nih bantu kan. Wah lah apa coy, buset sikat coy John, bantai John, pam langsung terpungkal dia guys. Let's go. Waduh guys, banyak banget orangnya coy. Eh parah dia coy, nggak pakai baju coy. Sikat John, bantai John. Oke let's go. Aduh coy, perang guys. Kocak sikat John, woi John. Waduh guys, si Jono guys. Sikat John, woi John, bantai John. Waduh John, kocak. Wah, jangan ninggal John. Wah, parah guys, si Jono guys. Kita bantai guys. Waduh, mereka udah membunuh si Jono guys ya. Parah banget, woi. Wah, the fuck wah guys, aduh. Buset John, hati-hati John. Zen, tinggalin gua aja Zen. Gua udah mungkin sampai sini aja Zen. Salamin gua sama si bos Zen ya. Waduh John, jangan gitu John. John, no. Aduh guys, si Jono meninggal guys. Aduh, parah banget. Aduh cepet coy, kita harus cabut dari sini guys. Kita bakal cabut guys ya. Aduh, kita jangan sia-siakan guys nyawanya si Jono guys. Aduh guys, parah banget guys ya. Kalau gini gua bakal bilang sama si bos nih guys ya di akhir video nih. Parah banget, aduh gerbang tutup lagi. Oke let's go aja langsung guys. Waduh guys, parah banget guys, kita gak bisa tolongin si Jono guys. Tidak Jono, aduh. Udahlah kok gitu ya, kita akan berangkat aja ya. Kita akan berangkat guys, menuju pulang guys. Cabut dari sini guys, ini dapat berbahaya banget guys. Cabut, aduh tidak. Mobilku. Oke, aduh. Oke guys, cabut guys, let's go. Kita bakal cabut dari sini guys ya. Tempat yang sangat berbahaya banget guys ini guys. Kalian jangan kesini guys ya. Parah banget coy, Jono udah jadi korban guys. Aduh orang-orang itu guys ya, ternyata mereka bawa pistol juga guys. Parah banget guys ya, si Jono sampai ditembakin guys ya. Dan akhirnya walaupun si beliau udah kuat banget si Jono, tapi tetap aja meninggal guys, karena si Jono gak kuat guys sama pistol mereka coy. Waduh parah banget guys ya, gila coy emang. Kan kalau jadi gua kan pilih nyolongin Jono atau kalian tinggal guys, karena si Jono itu suruh kita tinggalin dia guys ya. Sumpah John, pengorbanan lu gak bakal gua sia-siain John. Nanti gua bakal kalian bantu guys, like guys video ini guys, supaya si Jono gak sakit hati guys ya pas di surga coy ya. Oke kita bakal langsung aja guys, kita bakal taruh guys ya motornya coy, tepatnya bos. Gila guys ya, parah banget guys, sumpah dah. Itu motor ketiga loh nih coy, baru motor ketiga loh guys, udah ada korban aja guys ya. Oke langsung aja kita bakal taruh guys ya motornya nih coy ya. Oke let's go. Aduh coy, gila. Oke kita bakal taruh aja guys langsung motornya di sini guys ya. Pada suatu saat nanti gue bakal coba balas dendamnya si Jono guys ya sama si orang-orang itu guys. Karena orang-orang itu udah tega banget bunuh si Jono guys. Aduh parah banget ya guys ya. Aduh oke dah, kita bakal langsung aja dah kalau gitu ya.
Aduh, oke, motor keempat nih, di mana lu ngasih motor keempat? Ntar gua telepon si bos dulu dah kalau gitu ya kan. Buset, misi ini agak berantakan, coy. Bos, halo bos, misi kali ini agak berantakan bos. Si Jono udah meninggal tembakin orang. Waduh Zen, gimana tuh Zen, si Jono Zen? Ya, dia meninggal bos di tengah hutan tadi bos. Gimana bos, misi lanjutin apa enggak nih bos? Zen, kayaknya misi kali ini sangat berbahaya banget bagi kamu Zen. Yaudah kalau gitu kita bakal lanjutin di episode yang lain lah. Kalau gitu nanti mobil, gapapa dah motornya kamu tiga aja dah nanti ya. Nanti bos aja sisanya ngambil, oke? Oke bos, oke bos. Aduh. Oke guys, jadi katanya si bos kita disuruh diamin dulu guys ya, motor lagi satu guys. Nanti kita bakal coba cari motornya guys ya, katanya si bos coy. Buset dah si Jono coy, kenapa kamu John? Padahal kita baru aja kita ngambil dua motor ini guys ya, lagi satu udah di garasi, tapi kenapa si Jono meninggal? Ah, ya udahlah guys ya, mungkin coy motornya kita cuma dapat tiga guys ya, dan katanya si bos nanti kita bakal cari lagi guys. Oke. So guys, jadi mungkin segitu aja guys untuk kali ini guys ya. Thank you banget kalian udah nonton. Misi kali ini agak berantakan karena si Jono udah meninggal guys ya. Kita bakal balaskan dendamnya si Jono nanti guys ya di episode selanjutnya, oke. Oke, jangan lupa subscribe dan like-nya guys. Komen biar di bawah kita bakal lanjut episode 2 atau enggak guys. Kita bakal cari si Jono dan kita bakal hidupan kembali guys ya. Kita bakal tamatkan misi kali ini coy ya. Oke, see goodbye coy. Gila, motor putih dan biru kenapa? Ya makanya lu kalau punya teman tuh jaga. Ah gimana gua ada jaga coy, kocak lu motor.